Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Suki Abdul kembali hadir dalam Kabar Nusantara. Kali ini saya akan bertemu dan juga berbincang dengan Chloe dan juga Kai. Ini salah satu parlemen remaja terbaik di tahun 2022. Selengkapnya dalam Kabar Nusantara. Halo, selamat pagi pemirsa, senang sekali Kabar Nusantara kembali hadir. Dan kali ini saja DPR baru saja ini kemarin menggelar dari tanggal 10 hingga 14 Oktober 2022 ini parlemen remaja. Ini acara tahunan khususnya untuk para remaja untuk bisa mengetahui bagaimana ini kinerja dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sudah hadir bersama kami di sini ada Muhammad Kailani Rizky Pratama, ini perwakilan dari Dapil Jawa Barat 10. Sampurasun, Kai. Rambes. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Dan juga sudah hadir ini Chloe Andristia Kairavani, Jawa Tengah 1, Wilujeng Enjang ya. Enjang, Sugeng Enjang. Sugeng Enjang. Sehat, Chloe? Sehat, alhamdulillah, Kak. Wah, senang sekali pastinya nih calon penerus ataupun juga pemimpin bangsa kurang lebih 20 tahun lagi nih. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal parlemen remaja di tahun 2022, boleh Kai atau Chloe duluan yang mau cerita nih gimana perjalanan kalian sampai akhirnya terpilih bisa menjadi bagian dari parlemen remaja 2022. Boleh. Kai atau mau Chloe? Dari kapan ini dari mulai pendaftaran? Dari mulai pendaftaran ya? Sampai akhirnya bisa terpilih. Sebenarnya kalau misalnya mulai dari pendaftaran nih, saya ini ikutan parlemen remaja dari tahun 2010 gitu. Waktu itu di 2020. Maaf ya, kelas 10 2020. Oke, 2020. Ikutan parlemen remaja itu disuruh oleh guru saya. Saya mencoba ikut dan ternyata gagal karena waktu itu saya terinspirasi oleh parlemen remaja 2018 gitu. Okay. Di sana tuh. Saya pengen kayak wah, ini nih keren banget nih bisa mimpin sidang paripurna hingga saya komen ketuanya pantas banget dan berisma dan berwibawa. Kemudian tahun selanjutnya di kelas 11 saya ikutan lagi dan gagal lagi. Namun gak menyerah, insya Allah pada tahun 2022 saya masih ada kesempatan. Pada akhirnya tahun 2022 saya mempersiapkan diri dengan yang terbaik, waktu itu tanggal 19 sampai 25 Juli itu mempersiapkan berkas, kemudian 26 sampai 15 Agustus isai. Nah, 16 persiapan video, 17 tag video, 18 diedit, 19 diupload. Dan setelah itu saya fokuskan untuk kampanye video saya di media sosial dan alhamdulillah bisa mencapai belasan ribu penonton. Waduh. Video parlemen remaja. Jadi kalau ngomongin berarti perjalanannya dari 2018 sebenarnya terinspirasi ya. Dari parlemen remaja 2018 ya. Ikut berapa, dua kali gagal? Ya, dua kali gagal. Dua kali gagal sampai akhirnya di 2022 ini terpilih sebagai parlemen remaja dan tahun ini sebagai salah satu dari parlemen remaja terbaik gitu ya, kayak wah, keren banget nih perjalanannya. Dan kalau misalnya Chloe sendiri? Kalau aku sendiri sebenarnya aku sudah kenal parlemen remaja itu dari tahun-tahun sebelumnya. Namun di sini aku aware nih, ini kompetisi yang cukup kompetitif ya, seleksinya sangat ketat dan ini ajangnya internasional. Nasional. Gak apa-apa. Dan akhirnya aku memutuskan untuk menunda dulu pendaftaran aku dan aku ambil waktu 1 tahun untuk memperbaiki CV aku, kemudian belajar editing dan juga belajar memperbaiki cara penulisan esai yang baik dan benar. Sehingga 1 tahun itu aku jalani, kemudian udah nih ada pendaftaran kemarin pada bulan Juli. Kebetulan temanya juga sangat luas dan juga sangat sesuai sekali ya dengan kondisi saat itu, yaitu RUU Perlindungan Data Pribadi. Akhirnya aku jalani seleksinya, aku buat deadline-deadline juga seperti Kak Kailani, dan mungkin agak challenging ya karena kita di kelas 11 itu kegiatan akademiknya banyak sekali. Namun dengan support yang ada dari sekolah, alhamdulillah saya bisa menjalani seleksinya dengan baik. Dan alhamdulillah pada 30 Oktober, Agustus ya, saya diumumkan sebagai
peserta dari Dapil 1 Jawa Tengah. Dapil 1 Jawa Tengah. Yeah. Tapi kalau misalnya aku boleh tahu nggak, kalau dari Kai atau menjadi Klo sebelum akhirnya masuk di gedung DPR RI sendiri, kalian gambaran kalian tentang DPR RI itu apa sih sebenarnya? Wah, tentang DPR RI. Yang kalian tahu misalnya yeah, gitu. Saya tahu ya tentang DPR RI. Kita mendengar terlebih dahulu nama DPR RI sudah tahu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Okay. Namun ketika melihat dan mendengar informasi di media massa tentang kinerja anggota Dewan apa di sana. Apa yang kamu dengar coba kalau boleh tahu? Gak apa-apa, gak harus misalnya karena kamu lagi. Ketika di teman-teman dan ketika saya lihat itu katakanlah mereka mengatakan korupsi, mengatakan pengkhianat, mengatakan perampok dan sebagainya. Mengatakan pengkorupsi, tidak sekedar mengkorupsi uang rakyat tapi korupsi masa depan bangsa seperti itu. Cuman di sana saya memutuskan untuk terjun lebih langsung bagaimana saya mempelajari tugas fungsi DPR RI, bagaimana tugas fungsi DPR RI ini dalam demokrasi Indonesia, bagaimana peran DPR RI dalam menempuh aspirasi masyarakat. Saya mengetahui dan saya belajar baik di media sosial maupun belajar langsung dengan memutuskan ikut parlemen remaja, dan setelah itu saya tahu bahwasannya tugas dan fungsi DPR RI itu adalah tugas yang mulia untuk memajukan dan memperjuangkan kemaslahatan masyarakat. Beda. Kalau Chloe sendiri, apa yang sebenarnya di benak Chloe kalau misalnya sebelum ikutan parlemen remaja ataupun juga sebelum daftar, apa yang ada di benak? Sebelum aku tahu parlemen remaja ya, mungkin sesuai namanya sih, Dewan Perwakilan Rakyat. Mungkin yang ada dalam pikiran aku waktu itu satu kata adalah undang-undang. Kita tahu sebagai lembaga legislatif, DPR mempunyai fungsi dan juga tugas sebagai lembaga pembuat undang-undang. Tapi kita nggak bisa tutup mata juga ya bahwa masyarakat ini pandangannya macam-macam sekali. Ada citra yang positif, ada pun citra yang negatif. Apa tuh citra? Aduh. Citra apa aja? Udah disebutin tadi ya. Dan pun waktu saya lolos, mendapatnya, wah kamu nanti di sana mau tidur ya. Wah kamu nanti di sana mau tidur. Tapi kamu tidur nggak? Ya? Nggak dong. Nggak ya, nanti coba kita lihat liputannya. Nggak. Terus? Dan apa namanya, dari pandangan-pandangan itu aku tertarik untuk akhirnya mendaftarkan diri. Aku pengen tahu langsung bagaimana sih dewan-dewan kita itu bekerja, bagaimana sih suara kita apakah tersampaikan secara langsung kepada dewan. Dan akhirnya selama 5 hari ini aku mendapatkan experience untuk menjadi Dewan Parlemen Remaja yang terhormat. Dan akhirnya aku juga sadar bahwa tanggung jawab seorang Dewan Perwakilan Rakyat itu mulia dan juga berat sekali, sehingga perlu adanya sosialisasi juga nih kepada masyarakat, kita meluruskan citra parlemen yang baik itu seperti apa. Oke, jadi perspektif kamu tentang anggota DPR RI, tentang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebelum mengikuti parlemen remaja dan setelah mengikuti parlemen remaja berubah dong pasti? Sebenarnya sama sih menurut aku. Aku udah research dulu nih soal parlemen remaja, tapi sebelumnya aku juga udah research DPR itu seperti apa, karena kita tahu di kurikulum sekolah udah ada nih di pelajaran PPKN dan juga sejarah. Alhamdulillah aku udah tidak termakan hoax lah istilahnya. Tapi harapannya dengan parlemen remaja ini kita bisa meluruskan kepada masyarakat citra parlemen yang baik dan benar itu seperti apa. Oke, kalau mau tahu juga gimana nih pengalaman kalian berdua selama mengikuti parlemen remaja 2022, jangan dijawab sekarang, kita akan saksikan sejenak, tetap di Kabar Nusantara. Merupakan acara tunggal, yaitu pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan terhadap perancangan undang-undang tentang pelindungan data pribadi. Sekarang, pimpinan akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah agenda rapat tersebut dapat disetujui? Kembali lagi di Kabar Nusantara. Waduh, bisa-bisa aku udah diganti nih tahun depan sama Kai jadi presenter di Kabar Nusantara. Enggak ya? Jangan enggak, ya? Enggak, masih enggak. Harus lulus kuliah dulu dong. Ya, saya mau ikut parlemen remaja lagi lah. Enggak ya, kalau misalnya kau juga nih, apa nih pengalaman yang kalian dapatkan selama mengikuti parlemen remaja 2022 dari tanggal 10 hingga 14 Oktober? Lloyd atau Kai dulu silahkan. Jadi selama 5 hari ini dari 10 sampai 14 Oktober kita mendapatkan experience yang sangat luar biasa sekali, di mana 5 hari ini kita menjadi Dewan Perwakilan Rakyat yang sesungguhnya. Jadi
meskipun ada akademisi, meskipun ada panitia, kita dipanggilnya tetap sebagai yang terhormat, okay, ibu maupun bapak gitu, yeah, ya. Jadi selain ada kegiatan orientasi, kita juga mengalami nih rapat dengar pendapat umum, di mana saya kebetulan jadi ketuanya. Kita mendapat mendengarkan pendapat-pendapat dari akademisi, pakar, dan juga masyarakat, di mana waktu itu ada guru besar Fakultas Ilmu Komputer dari UI, kemudian ada juga penyedia jasa layanan dan juga dari Kemenkes. Okay. Selain itu kita juga ada agenda kunjungan kerja, di mana waktu itu kita sama-sama ya, ke BPS, sama-sama ya, ke BPS, kita sama-sama kita ke, BPS. Selain itu juga ada dari Google dan juga Tokopedia, serta kita ada simulasi sidang yang cukup panas ya, di sidang Komisi 1 dan juga sidang paripurna. Oke, kalau dari Kai sendiri apa nih pengalaman selama di ikutan Parlemen Remaja 2022? Oke, kalau berbicara tentang pengalaman dengan tema sekarang itu keamanan pelindungan data pribadi, saya menyingkatnya dengan keamanan. Oke. Keindahan pertemanan, pengetahuan, dan pengalaman. Keindahan pertemanan, dalam pertemanan kita bisa menemukan, dalam relasi ya, kita bisa menemukan posisi, kita dapat menemukan prestasi, dapat mengambil aspirasi yang kemudian menjadi inspirasi. Setelah itu dalam pengetahuan, pengetahuan kita tahu tentang pelindungan data pribadi, bahwasanya data pribadi is the new oil, sebuah sumber daya baru yang begitu mahal namun dapat didapatkan, seperti itu. Nah, di sana itu kita tahu bahwasanya data pribadi adalah suatu sumber daya yang harus dilindungi, baik oleh negara maupun oleh kesadaran masyarakat itu sendiri. Kemudian dari segi pengalaman kita mendapatkan pengalaman 5 hari menjadi anggota DPR RI yang sesungguhnya. Gimana kita merancang undang-undang gitu, dari mulai rapat kunjungan kerja, kemudian rapat komisi, hingga sidang paripurna. Dan itu menjadi satu pengalaman berharga yang mungkin tidak bisa didapatkan oleh anak-anak SMA di usia kita. Tentunya kita patut sekali bersyukur, kita dapat pertemanan, dapat relasi nasional, dapat pengetahuan, dan dapat pengalaman yang insya Allah akan bermanfaat di masa depan. Wah, jawabannya jawaban-jawaban udah ini banget ya, diplomatis banget, udah cocok banget ya untuk bisa jadi anggota DPR RI selanjutnya. Amin. Nah, kalau misalnya kita ngomongin pengalaman tadi udah dikatakan ada kunjungan-kunjungan ke Tokopedia, ke Google, ketemu ataupun juga mengikuti rapat dengan pendapat umum, rapat paripurna juga. Dari si banyak pengalaman itu selama 5 hari, yang paling berkesan ada nggak? Atau yang mungkin bisa jadi salah satu memorable buat Kai dan juga Klo gitu? Oke. Pengalaman yang paling berharga, tentunya semua dari rangkaian kegiatan Parlemen Remaja ini sangat berharga sekali, sangat berkesan sekali. Namun bagi saya pribadi mungkin yang paling berharga itu ketika sidang paripurna. Kenapa tuh? Karena kebetulan saya menjadi pimpinan sidang. Oke. Okay. Dipilih berdasarkan? Ada seleksinya. Ada seleksinya. Bukan dari suara terbanyak ya? Iya. Bisa jadi, karena waktu itu diseleksi mungkin dari mulai CV, essay, video, kemudian kita juga mengajukan dari fraksi kita masing-masing. Setelah itu ada interview, ya setelah itu ada debat calon pimpinan dan diumumkan ketika pembukaan. Kenapa ini sangat berkesan sekali? Karena ini menjadi satu mimpi ketika saya kelas 10. Okay. Waktu itu saya hanya bisa menonton dan berkomentar. Wah, Ketua Parlemen Remaja 2018 sangat berwibawa dan sangat berkarisma. Tahun 2011 saya mencoba dan belum mendapatkan kesempatan, dan tahun 2022 dreams come true, mimpi menjadi kenyataan. Saya yang tadinya nonton dan berkomentar kini menjadi posisi sebagai ketua parlemen. From this to this gitu ya. Kalau misalnya mau di post di sosmed, kalau Chloe sendiri apa nih pengalaman paling berkesan selama Parlemen Remaja tahun ini? Sebenarnya saya jujur bingung sih sama pertanyaan ini, karena semuanya itu selama 5 hari sangat-sangat berkesan, sangat berharga gitu. Tapi kalau misalnya harus memilih nih ya, yang pertama simulasi sidang dan juga rapat. Di mana yang pertama rapat dengan pendapat umum, dan kebetulan juga saya menjadi pimpinannya. Mungkin aneh tapi nyata juga ya, waktu saya video kampanye itu, waktu seleksi, saya ngomong kalau saya mau jadi DPR, saya mau nyelenggarain rapat dengan pendapat umum. Setelah diseleksi, kebetulan saya kepilih jadi ketua rapat dengan pendapat umum. Kemudian tak lupa juga nih, panasnya sidang paripurna dan juga rapat kerja Komisi 1, di mana kita antar fraksi saling membuka pandangan politik, saling berdebat, kemudian ada lobby hingga kita menghasilkan suatu keputusan. Namun di antara semua hal itu yang paling berharga adalah bertemu dengan 131 peserta lainnya dari seluruh Indonesia, putra-putri terbaik daerah, dan juga kakak-kakak panitia yang tentunya keren-keren banget nih. Kita ngomongin kalau tadi kan katanya juga sempat panas, walaupun misalnya ini masih Parlemen Remaja juga membahas terkait dengan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Yaitu kan kalau temanya kali ini ya, di generasi sadar privasi dataku tanggung jawabku. Dari hasil rapat paripurna RDPU selama kalian 5 hari sebagai Parlemen Remaja, ada nggak sih hasil yang disampaikan atau hasil yang diputuskan dalam Parlemen Remaja terkait dengan
tema remaja tahun ini ataupun juga rancangan undang-undang PDP? Ya, tentang parlemen remaja tahun 2020 yang dihasilkan, kita tahu bahwasannya suatu kesepakatan bersama bahwasannya undang-undang pelindungan data pribadi atau mungkin data pribadi merupakan satu hal yang sangat berharga yang patut kita berjaga bersama, baik oleh negara maupun kita oleh masyarakat ya. Negara hebat wujudkan rakyat berdaulat dengan perlindungan data pribadi di warga negaranya. Kemudian kita sebagai warga negara perlu menjaga data pribadi kita masing-masing. Karena dengan menjaga data pribadi kita, itu sama saja menjaga dan memberikan keamanan pada orang-orang sekitar kita. Memberikan keamanan pada orang sekitar kita itu merupakan memberikan keamanan bangsa Indonesia dan mewujudkan negara bermartabat. Nah, di sini kita tahu bagaimana mekanisme DPR RI dalam membentuk undang-undang ya, karena sangat panjang sekali, sangat alot sekali, dan sangat perlu perjuangan sekali. Di sini kita tahu bahwasanya tugas dan fungsi DPR ternyata sangatlah mulia dan sangat patut kita dukung bersama untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, kalau Koi? Dari hasil ya, hasil parlemen remaja tahun ini, saya yakin bahwa DPR RI berhasil menghasilkan generasi yang melek terhadap teknologi dan generasi yang peduli terhadap privasi dan juga keamanan data pribadi. Okay. Jadi setelah ilmu dan juga pengetahuan yang telah diberikan kepada kita pun serta pengalaman-pengalaman seperti simulasi kerja dan juga simulasi kunjungan kerja ke BPS, Google dan juga Tokopedia, kita jadi tahu bahwa ketika data kita terancam, bukan hanya kita yang terancam, namun keamanan dan juga digital security negara ikut terancam. Karena itu, harapannya kita sebagai alumni juga nih ya, sebagai alumni dan juga perwakilan-perwakilan dari daerah, bisa menjadi agent of change atau agen perubahan di daerah masing-masing untuk mensosialisasikan RUU perlindungan data pribadi yang sudah kita sahkan menjadi undang-undang dan juga mempromosikan menjaga keamanan data bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pada pelajar. Oke, nah tadi kalau misalnya hasil dari apa yang disampaikan oleh Koe dan juga Kai ini terkait dengan bagaimana rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kita juga mau tahu nih, sebenarnya kalian berdua nih bisa terpilih jadi parlemen remaja terbaik dari 130, itu kenapa nih? Gara-gara apakah selama di 5 hari itu kalian aktif atau seperti apa? Kita akan tunggu jawabannya tetap di Kabar Nusantara. Kembali lagi dalam Kabun Nusantara, masih bersama Chloe dan juga Kai, dan juga masih bersama dengan Subki Abdul. Kita masih membahas terkait dengan perjalanan dari parlemen remaja di tahun 2022. Chloe dan juga Kai, kalau misalnya boleh tahu, ini kalian ini kenapa bisa jadi 5 terbaik dari 132 parlemen remaja di tahun 2022? Ada nggak sih bocoran-bocoran dari panitia, dari kakak-kakak yang, kenapa Kak, aku boleh tahu nggak, aku kenapa bisa jadi pemenang parlemen terbaik tahun ini gitu? Jadi sebenarnya sistem penilaian ini cukup misterius ya. Kita nggak pernah tahu juga ya, kalau siapa yang bakal jadi. Benar-benar. Tapi nggak ada sogok menyogok ya? Nggak ada dong. Aman ya? KKN kita. Tidak jauh dari itu. Okay. Jadi kalau saya pribadi, saya jujur nggak expect bakal jadi 5 terbaik dari 131 lainnya yang sudah terbaik gitu ya. Nggak expect, Kak. Jadi gimana ya? Dari awal pun saya berusaha untuk tidak over ambis gitu ke peserta. Tapi sebenarnya ambis? Nggak sih, karena dari panitia juga sebenarnya kita tidak perlu terlalu ngambisin gelar itu, karena yang terpenting adalah bagaimana kita berkontribusi dan juga menghabiskan waktu selama 5 hari bersama teman-teman kita yang lain di DPR RI. Namun mungkin yang bisa jadi pertimbangan bagi panitia, yang pertama kontribusi saya buat parlemen remaja. Jadi dari awal nih saya sudah punya mindset, saya sudah berjuang untuk ini, saya sudah menjadi delegasi Jawa Tengah, saya mau membanggakan Jawa Tengah. Dan alhamdulillah ketika kita sama-sama mewakili fraksi Pagaruyung buat seksi pimpinan, di mana saya terpilih menjadi pimpinan rapat dengar pendapat umum dan Kak Kai menjadi ketua DPR RI. Dan di situ mungkin kelihatan nih kontribusi kita dalam berjalannya rapat itu seperti apa. Pun saat kunjungan kerja saya juga berusaha untuk aktif bertanya kepada narasumber-narasumber dan juga petugas yang ada di sana, karena jujur kita sangat pengen tahu sekali ya. Karena sangat bermanfaat buat sidang kita nantinya sebagai bahan argumentasi dan juga pandangan politik kami. Selain itu,
kita juga aktif untuk menjawab-jawab dari narasumber maupun saat ada mekanisme seminar mekanisme sidang dari DPR RI. Jadi kita tunjukin aja sih keaktifan kita itu bagaimana, namun tetap sesuai pada tupoksi kerjanya masing-masing. Oh, oke. Okay. Nah, berarti kalau tadi jawaban Chloe, kalau dari jawaban Kai, kira-kira apakah Kai membawa dodol Ciamis ke Jakarta buat panitia bisa jadi parlamen terbaik? Enggak. Betul, saya tentu bawa itu loh, bawa Wingko Babat waktu itu. Oh, oke. Okay. Terus dodolnya dari Garut, Kak. Kalau oh, saya Ciamis dulu dari Garut, bukan dari Ciamis. Iya. Iya, iya. Galindo, Galindo tuh Ciamis itu. Nah, kalau berbicara tentang gimana sih cara menjadi peserta terbaik. Oke, saya akan mulai dari quotes, proses terbaik adalah hasil yang terbaik. Oke, Jadi peserta terbaik merupakan satu impian mungkin bagi anak-anak parlemen remaja dari tahun ke tahun. Tapi kita harus tahu juga bahwasannya ikut parlemen remaja ini bukan untuk menjadi peserta terbaik. Tapi bagaimana kita penguasaan materi, kita bagaimana niat benar-benar menuntut ilmu. Oke, kita mulai. Yang pertama itu adalah kosongkan gelas dan niat untuk saling belajar. Berat ya, kosongkan gelas dan niat untuk saling belajar dan mempelajari. Karena di parlemen remaja ini banyak sekali hal-hal yang akan kita pelajari. Baik itu dari teman kita, dari teman kita mungkin sefraksi ataupun dengan beda fraksi. Kemudian kita akan belajar tentang setiap dari yang kita lewati, baik itu pengalaman dan sebagainya. Nah, itu menjadi satu hal yang harus kita pelajari dan kita masukkan dalam gelas kita, yang nantinya akan kita minum dan menjadi bagian dari kita untuk kita realisasikan pada orang lain. Satu. Kemudian yang kedua, penguasaan materi. Di sini kita perlu belajar sebelum datang, ya. Tapi ketika datang, kosongkan gelas. Namun kita penguasaan materi karena itu menjadi bekal bagi kita untuk menjalani parlemen remaja ini. Nah, kemudian yang ketiga, yang tentunya itu stay rasional. Jangan gara-gara ambis pengen jadi peserta terbaik, kita melakukan hal yang berlebihan. Gitu. Okay. Ya, stay rasional aja. Ketika nanti ada kesempatan untuk bertanya aja sesuai dengan alur kita, sesuai dengan orientasi politik kita. Yang penting berikan yang terbaik dari pertanyaan itu. Ketika ada kesempatan untuk menjawab, maka jawablah dengan jawaban yang terbaik semampu yang kita bisa. Dan yang terakhir, yang paling penting itu adalah banyakin berdoa. Banyakin berdoa, banyak banget. Poinnya ada 4 tadi kalau dari Kai. Nah, kalau kita juga misalnya mau tahu, berarti kan kalian ini akan jadi agen perubahan. Ya. Jadi sebagai ambasadornya DPR RI ke teman-teman kalian, ke usia, seusia kalian dan juga sekolah. Sejauh ini sudah dilakukan setelah selesai dari parlemen remaja, Chloe dan juga Kai? Kalau aku mungkin begini. Apa yang sudah kalian lakukan nih setelah kalian selesai dari parlemen remaja, terkait dengan apa ilmu yang sudah kalian dapatkan selama parlemen remaja, sudah kalian sebarkan gitu ke teman-teman? Untuk apa yang aku dapatkan ketika parlemen remaja dan sebarkan ke teman-teman, yang pertama aku terapkan terlebih dahulu pada diriku sendiri. Kenapa? Karena setelah pulang dari ini, kita semua 132 anggota parlemen remaja menjadi brand ambassador dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Oke. Itu satu. Nah, yang kemudian yang kedua, ketika kita menerapkan... Jadi kalau kamu jadi brand ambassador, kalau ada teman yang nyebarin hoax, kamu langsung sentil? Oh, enggak. Tidak seperti itu juga. Enggak langsung gitu juga. Kita kasih tahu dan nasihati baik-baik dong. Oke. Gitu. Kita jadi brand ambassador karena setelah pulang dari ini kita akan dilihat oleh orang-orang baik di Instagram kita maupun media sosial kita maupun keseharian kita. Oke. Oh gini ya anak parlemen remaja gitu. Oke. Baiknya kita menampilkan yang terbaik. Satu. Oke. Kemudian yang kedua, kita lakukan dari hal-hal kecil gimana kita sharing dengan teman-teman apa yang kita dapat dari parlemen remaja entah itu tentang tugas fungsi DPR RI maupun tentang pelindungan data pribadi ini. Karena itu hal kecil yang mungkin nanti akan berdampak besar. Nah kemudian yang ketiga, ini merupakan inisiatif dari teman-teman Parlemen Remaja 2022 ya. Setelah pulang dari ini, kita bikin nama angkatan kita yaitu Mahawira Arakananta ya. Kebetulan ini juga saran dari Chloe juga ya, nama itu Mahawira Arakananta, yaitu pemimpin pelindung tanpa batas sesuai dengan tema Parlemen Remaja kita tahun ini. Oke, nah, berarti sudah nantinya Chloe dan juga Kai akan menjadi duta ataupun juga duta dari Undang-Undang PDP maupun juga duta DPR RI terkait dengan fungsi dan juga tugas dari DPR RI. Kita mau ngetes nih dua orang ini sebagai dua dari 5 parlemen terbaik di tahun 2022. Bener nggak sih tahu semua seluk-beluk tentang DPR RI? Siap ya? Udah ada kertas? Udah ada spidolnya? Pertanyaan pertama, ini 25 bagi 5? Enggak ya? Pertanyaan pertama, ada berapa sih jumlah anggota DPR RI di periode 2019-2024? Ya. Udah boleh? Udah boleh, silakan. Coba dikasih lihat ke kamera jawabannya. Udah boleh.
575 anggota. 575, bener nggak pemirsa? Bener ya nih. Bener nggak? Bener ya? Dong. Pertanyaan selanjutnya. Ada berapa komisi yang ada di DPR RI? Berapa? 11 komisi. 11 komisi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bener nggak ya 11 komisi? Bener-bener. Ya? Pertanyaan bener selanjutnya. Bener dong. Ada bener berapa fraksi di DPR RI? 9 fraksi. 9 fraksi. Kalau udah gede, kalian mau masuk fraksi mana? Salah ya. Pagaruyung aja, kita bikin fraksi oh, baru. Pagaruyung kayaknya nggak masuk dalam ini ya, list apa? Partai politik ya? Oh, belum, belum. 2024 nanti. Kita daftarkan di 2024. Pertanyaan selanjutnya. Komisi yang menaungi atau membidangi salah satunya adalah luar negeri, ada di komisi berapa? Oke. Komisi 1. Dan pertanyaan terakhir, siapa ketua DPR RI periode 2019-2024? Wih, sebentar. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan Chloe duluan. Ibu Puan Maharani. Ibu Puan Maharani dong. Ya, ini salah satunya bareng-bareng di Dapil Jateng ya. Iya, di Dapil Jateng. Ibu di Jateng 5. Dan mungkin terakhir buat Chloe dan juga Kai, terima kasih banyak sudah hadir. Mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman semua yang seusia Chloe dan juga Kai yang ingin ikutan Parlemen Remaja di tahun-tahun berikutnya. Silakan mungkin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak sudah diundang lagi. Suatu kebanggaan dan juga kehormatan bagi kami bisa hadir di sini lagi. Dan kami juga berpesan bagi teman-teman, adik-adik maupun kakak-kakak semua yang ingin mengikuti Parlemen Remaja di tahun berikutnya, jangan ragu untuk daftar, persiapkan dari sekarang ya. Siapkan niat, yakinkan hati, kemudian persiapkan persyaratannya mulai dari isi CV, kemudian pelajari cara pembuatan esai dan juga cara pembuatan video yang kreatif dan juga matangkan konsepnya. Karena ini such a once in a lifetime experience ya, yang udah pernah ikut, pengen ikut lagi tapi gak bisa. Jadi selagi ada kesempatan, seumur hidup ya. Selagi masih ada kesempatan, ini adalah kesempatan yang emas. Oke, silakan Kai. Baik, buat teman-teman ya, anak-anak SMA di seluruh Indonesia yang tahun depan akan ikutan Parlemen Remaja, mungkin ada sedikit pesan dan kesan dari kami. Buat kalian yang ingin ikut Parlemen Remaja, yang pertama kalian harus niat dengan ikhlas, tulus dari hati, kosongkan gelas bahwasanya apa yang akan kalian lakukan adalah untuk bangsa dan negara ini. Yang satu. Kemudian yang kedua, persiapkan segalanya dengan sebaik mungkin dan sematang mungkin. Dari mulai segala persyaratan, kalian harus tahu bahwasanya nanti akan ada surat rekomendasi sekolah, surat pernyataan siap mengikuti kegiatan, surat pernyataan orang tua, kemudian surat-surat yang lainnya. Kemudian di CV nanti kalian akan diisi untuk prestasi akademik, kemudian prestasi non-akademik, pengalaman organisasi, dan pengalaman kegiatan. Setelah itu akan ada esai. Nah, di esai ini kalian harus pelajari dari sekarang. Kalian harus mempersiapkan sebaik mungkin bagaimana sistematika esai, bagaimana kebahasaan yang ada dalam esai, dan bagaimana hasil dalam esai itu bisa bermanfaat buat orang lain. Dan setelah itu, persiapkan public speaking kalian. Kenapa? Karena nanti kalian akan bikin video ya. Kalian akan bikin video, buatlah kalian seakan-akan menjadi legislator sesungguhnya yang kampanye nih. Andaikan saya menjadi seorang legislator, pilih saya nih. Saya soalnya bakal tawarin janji ini. Gitu. Terima kasih sekali lagi. Ada lagi Kak? Okay, yang boleh. Paling terakhir itu adalah jangan lupa langitkan doa. Langitkan doa, wah keren banget. Emang gak salah pilih. Ini Parlemen Remaja terbaik di 2022. Ada Muhammad Kailani Rizky Pratama dari Jawa Barat 10 dari fraksi Pagaruyung ya, masih Pagaruyung ya. Dan juga ada Chloe Anderistia Kairevani dari Dapil Jawa Tengah 1. Terima kasih sekali lagi sudah hadir dan sampaikan salam buat teman-teman semua 130 lainnya. Dan juga kita tunggu nih teman-teman semua untuk bisa mengikuti Parlemen Remaja di tahun mendatang. Saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum.